21 dan atlet putri sejumlah 193. Kabupaten Kuburaya begitu tim 44 cabang olahraga dan dipimpin sebagai ketua kontingen Bapak Haji Wasilo SHG MPD. Kabupaten Kuburaya merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Barat. Namun pada Paprop ke-11 tahun 2014, Kabupaten Kuburaya memberikan peringkat 3 sebagai juara umum. Dan inilah dia kontingen dari Kabupaten Kuburaya. Kontingen dari Kabupaten Melawi. Kabupaten Melawi ini menurunkan 181 atlet putra dan 95 atlet putri, sehingga total Kabupaten Melawi menurunkan 276 pejuang olahraga. Sebagai pimpinan dari Kabupaten Melawi, untuk kontingen Kabupaten Melawi yaitu Bapak Muhammad Syukur dengan moto menjunjung tinggi sportivitas bertanding dengan pantun yang pertama, tali benang terurai panjang, mari dililit berkali-kali. Memang kalau kita lihat Kabupaten Pembawa pada saat tahun 1999 memekarkan diri untuk Kabupaten Landa. Pada tahun 2007 Kabupaten Pembawa juga memekarkan menjadi Kabupaten Kuburaya. Dan inilah dia Kabupaten Pembawa. Hadirin dan undangan, dengan seragam merah dan putih, inilah kontingen dari Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau dengan ibu kota di Sanggau terletak di koordinat 1 menit lintang utara dan 0,35 menit lintang selatan. Provinsi Kalimantan Barat ini dengan dipimpin oleh Bapak Paulus Haji SIP MSI dan Dr. Andes Yohanes Ontot MSI sebagai Wakil Bupati. Posisinya sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan